Alhamdulillah teman-teman, di siang ini kita mendapatkan rosok yang cukup bagus juga. Ini dari yang menjual etalase kemarin, etalase 6 biji itu. Ini sisa rosoknya, coba nanti kita lihat apa yang kita dapatkan hari ini. Apakah cukup bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita? Ikuti terus sampai selesai ya. Ini merupakan ronde yang ketiga. Sebelumnya tadi sudah mengambil rosokan kardus-kardus dan juga botol-botol juga. Ah, mantap, ini dapat manekin seperti tubuh manusia yang dimutilasi ini. Wah, coba ini apa ya kok? Iki apa tuh iki? Kenyuk-kenyuk ini. Wah, mantap. Tidak cuma satu buah manekin ini. Ini masih ada tiga lagi. Oh, jadi dapat empat buah manekin seperti ini. Coba kita berdirikan bagaimana. Wah, bagus sekali ini. Kita sudah merakit sebuah manekinnya. Mantap sekali ini. Hey, ambruk, ambruk. Wah, mantap sekali ini. Sebuah dispenser jadul merek Electrolux. Ini masih menggunakan kompresor kulkas. Tuh, mantul kan? Ini pasti tembaganya juga lumayan ini. Bobotnya 22 kilo ini. Aluminium siku bekas kusen aluminium ini lumayan juga, itu juga selerekan gorden aluminium. Poteng di bengkel lo mancik ke lemari kan lo kelingan ora. Kertas bekas, nota bekas hampir 2 kental. Ini dokter apotek. Apotek 30 jus murotal kaset. Wah, mantap sekali. Mantap ini. Speaker komputer model jadul, wah antep banget ini. Loh, UPS ini enek akine sekitar 2 kilo. Lampu jadul ini merek Hitachi. Terus iki dinggo nggulung pamflet apa ngono lah. Pokoke iki boke aluminium. Akrilik. Kabel tembaga iki wah isine ya lumayan. LED driver jare. Iki lampu apa? Itulah yang kita dapatkan hari ini. Kita akan lanjut untuk ronde yang keempat.